anak dia terkeluar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak review produk daripada Between 940 untuk pump angin, fork dan shock. Kenapa saya beli Between 940 ni? Sebab dia harga dia berpatut ketan dan senang nak dapat dah. So, okay, ni basikal saya, Scott Spark model 2013 ke 2014. So, ini bukan carbon, ini aluminium frame. Dia pakai Fox 32 dengan X-Fusion. Ini yang Taiwan punya brand, X-Fusion pun ok. Dulu ni dia ada angin lah. So, kenapa saya beli juga? Saya beli kerana saya senang nak set. Kadang-kadang saya suka set. Untuk jalan atas tar, saya akan pump dia keras sikit. Maximum pressure. Fox, boleh check website Fox atau mana-mana website untuk RockShox ke. Dia ada maksimum, dia ada minimum. Kalau untuk tar, saya akan pump dia keras depan belakang. Kalau untuk jalan off-road, ada muddy sikit, saya akan buat dia ada batu-batu besar, saya akan buat dia lembut sikit lah. Jadi macam mana nak guna Between 940 ni? Okay, cara dia biasanya dia datang dengan dua atas bawah ni. Ini untuk kepala kecil yang kalau kita buka bawah ni. Ini untuk kepala besar. Okey. Kita buka. Buka. Okey. Tahu nak nampak tak? Dia dah keluar lah. Berapa ni? 70 PSI. So kita dah nak dekat maksimum. Nak keras pun boleh, lagi keras pun boleh. Kena dia ada butang ni. Butang ni untuk releasekan angin lah. Kita kena setekan butang ni. Okay. Angin dah release. Dah kosong dalam semuanya shock. Saya nak pump balik. Okey, cukup 60 PSI. Pump dia sambil balik, minyak terkeluar. Minyak terkeluar, terpancut. Jadinya tak sesuai, saya pump macam ni lah. Pump dia berdiri. Tu saya nak tengok balik pressure dia cukup lah. Ni daripada Teluk Intan, Cameron Highland, Gua Musang, Feather Aring ke Tas Kenyi. Dengan basikal full suspension. Masa tu saya set up. Memang saya pump depan belakang keras. Kalau dia sebenarnya, bila saya buat basikal ni memang selesa lah. Sebab walaupun kita lock depan belakang, even kalau terlanggar batu ke apa, dia akan main sikit lah. Suspension akan main sikit. Bila main ni, kita taklah rasa sakit. Sakit badan. Dan saya pernah bawa dia pergi Danau Toba tahun lepas, 2 tahun lepas. Pun saya pakai setup ni lah. Saya pakai single chainring, tayar tubeless. Alhamdulillah boleh pusing lah Danau Toba, tak ada masalah. Ok, itu saja saya nak cerita hari ni berkenaan Between 940. Kalau korang ada banyak pasal tempat yang pakai A suspension, elok dapatkan, senang nak setting, tak perlulah pergi setiap kali nak kena jumpa mekanik workshop nak settingkan suspension. Dengan ada ni kat rumah, boleh setting sendiri, boleh buka website Monoshock, Fox, korang setting sendiri. Bolehlah kita nak tahu berapa banyak kita nak pakai, berat badan berapa dan berapa banyak pressure kita perlukan untuk angin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.